Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur, Bapak Santoso SAGFPD, yang kami hormati, Kasih Kurikulum dan Kesesuaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Sugio MPD, yang kami hormati, Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Kota di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, Pengurus Pok Jawas Provinsi dan Ketua Pok Jawas Kabupaten Kota di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, Ketua KKRA, KKMI, KKMTS Kabupaten Kota, dan hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang pada acara sosialisasi penulisan Blanko Ijazah tahun pelajaran 2021-2022 dan implementasi kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2022-2023 pada hari ini, Selasa 14 Juni 2022, yang diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan Ummul Quran dengan harapan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bi sabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Disampaikan terima kasih. Berikutnya marilah kita simak pengarahan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah sekaligus kami mohon berkenan untuk membuka acara sosialisasi penulisan Blanko Ijazah tahun 2022 dan implementasi kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2022-2023. Kepada yang terhormat Bapak Santoso SAGFPD kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mabadu. Yang terhormat subkoordinator kurikulum dan kesiswaan Bapak Dr. Haji Sugio MPD dan segenap tim teman-teman kami dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati saudara-saudara kami, Bapak-bapak dan Ibu Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Kota se-Jawa Timur, juga yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Ketua dan Pengurus Pok Jawas, juga yang saya hormati segenap peserta hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa dipertemukan, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, alhamdulillah di hari ini kita bertemu walaupun mungkin banyak kesibukan dari para panjenengan semua,
khususnya luar biasa ini Bapak Dr. Haji Sugio masih memberikan ruang dan waktu untuk kita semuanya, karena beliau besok akan mendapatkan amanah mengantarkan jamaah haji Probolinggo ke tanah suci. Kita doakan beliau dan segenap jamaahnya senantiasa diberi kesehatan, kelancaran, melaksanakan ibadah, amin, dan semuanya menjadi haji yang mabrur, mabrur. Amin. 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 Nih, kita sampaikan di sini, karena kalau datang ke Probolinggo kayaknya masih ditutup gitu ya. Isolasi mandiri. Alhamdulillah, sekali lagi atas waktu beliau yang bisa kesibukan dan bahkan siap berangkat ke Tanah Suci masih bisa melakukan Zoom dengan kita semuanya. Bapak dan Ibu, berbicara tentang masalah penulisan ijazah, saya kira bukan hal yang baru, karena tiap tahun hal semacam ini dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Dan bahkan mungkin juga sudah ada tim-timnya, karena menulis ijazah itu butuh orang yang khusus, khusus teliti dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah pekerjaan rutin yang tentu sudah disiapkan secara matang oleh Bapak dan Ibu. Hanya saja, karena tiap tahun berubah, ada regulasi yang mengatur, sehingga perlu adanya sosialisasi, perlu adanya penyampaian informasi terkait dengan bagaimana penulisan ijazah itu. Jadi tidak bermaksud menggurui Bapak dan Ibu, tapi kita harus menyesuaikan. Kenapa? Karena ijazah itu adalah dokumen yang sangat penting. Dokumen yang sangat-sangat menentukan masa depan. Salah satunya ya, menentukan masa depan anak didik kita. Tidak sedikit anak didik kita bermasalah gara-gara ijazah. Dan saya tidak ingin itu terjadi karena kesalahan kita semuanya. Jadi mohon betul-betul diperhatikan. Karena kita punya kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berisiko tinggi, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu terkait dengan masalah ijazah. Kalau akte, kalau sertifikat, mungkin itu tidak semuanya anak ya berkepentingan dengan itu kadang-kadang, walaupun itu hal yang perlu. Tapi kalau ijazah ini hampir rata-rata semuanya. Sehingga kalau mau melamar pekerjaan, mau apapun, ijazah itu selalu dibutuhkan oleh anak-anak kita. Maka sekali lagi, tolong ini betul-betul diperhatikan agar dengan kewenangan kita, dengan tanda tangan kita, dengan dokumen yang kita keluarkan berupa ijazah itu bisa bermanfaat untuk anak didik kita nantinya. Tidak sebaliknya. Yang kedua, karena itu hal yang penting, maka saya berharap pada Bapak Ibu juga tidak kalah pentingnya, yaitu mengarsip dokumen itu dengan benar. Karena ini adalah dokumen negara. Dimohon ini betul-betul juga diperhatikan. Jangan sampai anak-anak kita yang sudah tamat lulus, ya karena situasinya ijazahnya hilang, rusak, begitu datang ke kita, dokumen kita tidak ada. Ataupun mungkin ada anak kita mencalonkan untuk angkatan, mencalonkan untuk kepala desa, bupati, bahkan mungkin bisa jadi anak kita mencalonkan jadi presiden, dewan. Nah itu juga butuh dokumen-dokumen dari kita. Jadi kita harus siap dan tolong dokumen negara ini betul-betul diarsip dengan baik dan benar. Dan yang harapan kami berikut adalah tolong bantu anak didik kita ini untuk bisa sukses melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jangan sampai karena sudah lepas tugas Bapak sebagai guru untuk mendidik putra-putrinya,
dianggap lepas juga tanggung jawabnya, sehingga ya sudah, sekolah karepmu ya Kak, sekolah ya karepmu, ya tidak seperti itu. Tolong dibantu, karena kesuksesan anak didik kita tentu itu adalah kebahagiaan kita dan termasuk kesuksesan kita juga. Dan saya mohon kepada panjenengan semua, khususnya yang dari MI, ya paling tidak harus melanjutkan ke MTS. Yang MTS, saya berharap nanti anaknya yang baik-baik terutama, ya paling tidak harus melanjutkan ke Aliyah. Yang Aliyah, nah kita harapkan nanti masuk ke perguruan tinggi Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang kita lakukan, kita perjuangkan untuk membimbing, membina anak didik kita itu sejalur. Kita sudah ngoyok-ngoyok, ngopeni misalnya, sudah hafal juz 30, mamanya, atau hafal juz 1-2, mamanya, atau 2 juz. Tetapi nanti kalau sekolah yang dituju tidak sesuai, tidak relevan, bisa jadi itu hilang apa yang kita perjuangkan untuk anak didik kita. Demikian juga seterusnya, akhlaknya dan lain sebagainya. Sehingga saya berharap nanti kalau bisa memungkinkan dibantu anak didik kita itu melanjutkan ke jenjang yang sesuai. Yang satu room apa ya, ya kakaknya lah gitu ya. Kalau saya kira MI itu kakaknya RA, MTS itu kakaknya MI, Aliyah itu kakaknya MTS. Saya kira itu butuh dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya. Saya kira itu Bapak dan Ibu, mungkin sepintas yang bisa saya sampaikan. Secara teknis nanti beliau Bapak Kasih, subkoordinator kurikulum dan kesiswaan, akan menyampaikan secara detail kepada para panjenengan semua. Terkait dengan kurikulum mereka belajar, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan secara pintas di pertemuan sebelumnya, yaitu di Kanwil, dan nanti mungkin tindak lanjutnya juga akan disampaikan secara detail oleh Bapak Dr. Haji Sukil. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Santoso, SIG, MPD atas berkenannya memberikan pengarahan dan membuka acara kita pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, ijazah merupakan dokumen identitas lulusan yang nanti akan digunakan sebagai syarat melanjutkan ke jenjang berikutnya, melamar pekerjaan, dan membuktikan intelektualitas seorang, sehingga informasi yang ada di dalamnya harus akurat sesuai dengan juknis yang berlaku. Itu. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Sugio, MPD, yang akan memberikan secara langsung terkait dengan sosialisasi penulisan ijazah tahun 2022 dan sekaligus juga akan mensosialisasikan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka atau IKM sebagai harapan baru bagi masa depan pendidikan di tanah air tercinta yang mengakui hak-hak manusia secara kodrati untuk memperoleh pembelajaran dan pengalaman secara bebas yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Langsung saja kami haturkan kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Sugio, MPD, untuk menyampaikan paparannya. Kepada beliau kami haturkan. Oke, terima kasih Bu Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Kabil Penma Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Santoso, SAG, MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasih, Kapku se-Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Pok Jawas, Jawa Timur. Yang saya hormati Kepala MTS, MI, dan RA, se-Jawa Timur. Yang saya hormati
tidak lupa dari teman-teman HD, teman-teman kursis, Bu Anies dibantu, terima kasih. Tapi yang kami hormati semuanya, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu meskipun dalam bentuk bertemu secara virtual. Alhamdulillah kita semuanya tetap bisa melaksanakan tugas-tugas kita, meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, lebih khusus kepada anak didik kita. Pada pagi hari ini, lebih khusus akan menjelaskan terkait dengan sosialisasi juklis penulisan pelaku ijazah madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapit tadi bahwa menulis ijazah itu sudah menjadi hal yang rutin ya, yang rutin bahkan mungkin sudah puluhan tahun menulis. Tapi juga faktanya setiap tahun ada kesalahan. Ini yang jadi menulis ijazah itu sudah setiap tahun, tapi fakta yang lain juga setiap tahun ada kesalahan. Ini berarti kita memang harus betul-betul hati-hati. Oleh karena itu, tetap harus dilaksanakan adanya sosialisasi penulisan pelaku ijazah. Di samping perlu mengingatkan juga memang setiap tahun itu juknisnya berbeda-beda. Kemudian yang kedua nanti, mungkin banyak pertanyaan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Kalau mungkin menyampaikan semuanya, mungkin waktunya tidak nututnya. Tapi mungkin nanti kita menampung pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembatasan pendaftaran kurikulum merdeka yang terakhir tanggal 15. Ini nanti bagi teman-teman, silakan mempersiapkan diri untuk mendaftarkan. Nah, masalah kekurang sempurnaan terkait dengan dokumen yang diminta, terutama di ini nggih, dokumen satu kalau dulu KTSP, kalau yang sekarang itu namanya operasional kurikulum operasional madrasah, itu bersifat dinamis, artinya ketika belum sempurna juga bisa disempurnakan pada tahap berikutnya. Baik, Ibu yang kami hormati, langsung saja kita buka. Saya akan share screen terkait dengan juknis penulisan pelaku ijazah. Kita sudah memiliki juknis yang sudah mengatur pengumuman kelulusan, kemudian tanggal ijazah ini sudah ditetapkan oleh Bapak Dirjen Pendes dan kita mengikuti yang tertulis di sini. Banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tanggal. Nah, yang menjadi acuan adalah ini. Meskipun mungkin berbeda dengan tetangga, tidak ada masalah, acuannya tetap mengacu pada ini, terkait dengan juknis penulisan pelaku ijazah tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ijazah, kita sudah tahu bahwa ijazah merupakan dokumen yang sangat penting, sehingga kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan ketika namanya berbeda antara ijazah dengan KK misalnya, gimana solusinya? Dari sisi saya, dari sisi kami, kita sering menyampaikan ijazah ini sangat penting di dalam menunjang karir anak-anak kita. Nah, ketika ijazahnya itu bermasalah, maka kesempatan itu tertutup. Dan tidak lagi menerbitkan ijazah yang sama, artinya kalau ijazah itu rusak namanya pengganti. Tidak ada lagi ijazah yang diterbitkan baru.
Nah, termasuk kalau terjadi perbedaan data, kita tidak bisa untuk membetulkan yang di ijazah sesuai dengan di KK. Tapi kita tetap mengacu pada ijazah yang sebelumnya. Ya. Ini betapa pentingnya ijazah itu untuk ditulis dengan data yang benar. Oke, kalau ini saya pikir lanjut aja. Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional. Ini berbeda dengan pos ujian madrasah. Kalau ujian madrasah itu yang berhak menyelenggarakan ujian madrasah itu yang sudah terakreditasi. Dan untuk ijazah itu yang telah memiliki izin operasional. Artinya meskipun belum terakreditasi bisa menerbitkan ijazah. Nah, kemudian ada kasus madrasah A itu belum terakreditasi sehingga ujian madrasahnya menggabung ke madrasah negeri. Nah, kemudian ketika penerbitan ijazah, madrasah A ini inginnya tetap yang menerbitkan negeri. Kenapa kok tetap yang negeri inginnya? Karena ada persyaratan tertentu, misalnya untuk masuk perguruan tinggi atau bekerja, itu madrasahnya telah terakreditasi. Jadi madrasah yang sudah punya izin operasional itu menginginkan untuk tetap ditandatangani pada madrasah tempat menggabungnya. Boleh enggak? Boleh. Karena tadi keinginannya supaya ijazahnya dikeluarkan oleh madrasah yang telah terakreditasi, itu juga boleh diterbitkan oleh madrasah yang digabunginya. Otomatis yang tanda tangan kepala madrasah yang digabunginya. Ijazah ditulis dengan tinta warna hitam. Jika terjadi kesalahan tidak boleh dicoret di tinta di tip X, ya. Harus diganti dengan blanko ijazah yang baru. Biasa nggih. Disilang dengan tinta warna merah. Seperti ini. Jika terdapat blanko ijazah rusak atau kesalahan dalam penulisan, kepala RA madrasah harus mengembalikan kepada Kanwil untuk minta ganti. Blanko ijazah yang tersisa, rusak, yang salah penulisan dimusnahkan oleh bidang pendidikan madrasah atau Kanwil. Oke, ini. Nah, permohonan penambahan blanko ijazah, ini mohon dicatat nih ya. Selambat-lambatnya tanggal 30 November. Ini kemana? Ke KSKK. Ke KSKK. Artinya itu waktu limit terakhir kami di Kanwil. Panjenengan harus sebelumnya. Jadi kita minta nanti paling akhir Agustus. Jadi jika ada permohonan penambahan blanko ijazah atau penukaran, itu selambat-lambatnya akhir Agustus 2022. Kalau penjaringan ikut yang ini, 30 November, nanti kami dari Kanwil tidak nutut untuk mengajukan ke KSKK. Dan kalau sudah ganti tahun, ceritanya berbeda, kita tidak bisa lagi menerbitkan ijazahnya. Nomor seri ijazah.
Oke, nomor seri RA, MI, MTS. Oke, nah, keterangannya lebih di bawahnya kita lihat. MI, kode jenjang, 22, kode tahun, 13, kode provinsi. Kebetulan ini provinsi Jawa Timur. Oke. Kemudian nomor urut ijazah. Oke. Lanjut. Kode jenjang pendidikan sama. MTS. Kemudian 22. 13 provinsi sama dengan yang di atasnya. MA juga sama. Ini kalau MA sudah sosialisasi tadi, karena MA ada penjurusan, maka ada kode peminatan. Ini MAK. Kode provinsi sudah tadi, Jawa Timur 13. Langko RA, okay. Bapak Ibu sudah mempelajari, ini sudah agak lama, nanti lebih banyak kita buka diskusi pertanyaan ya. Ini ada bagian 1 diisi nomor surat keluar ijazah dari satuan RA, bagian 2 diisi nama RA, bagian 3 nulisnya juga seperti itu, sama kan ya, RA Nurul Dikri Sreman, tapi jangan ditiru itunya, RA-nya. Tapi RA-nya besar, N besar, D besar, S besar. Kemudian nomor 3 diisi nomor pokok sekolah nasional. Okay. Nomor 4 kabupaten, nomor 5 provinsi, nomor 6 nama siswa, hurufnya kapital semua. Oke. Kemudian nomor 7 tempat tanggal lahir. Nah, seperti tadi nomor ijazah 4 digit, ya. Kemudian RA, kemudian 12 digit kode provinsi. Ini 12, ini jangan nanti ikut 12 loh ya. Ibu-ibu kepala RA, kita Jawa Timur 13. Kode kabupaten. Kode kabupaten hati-hati. Jangan niru milik kabupaten yang lain. Sudah ada. Sudah ada kode kabupaten masing-masing. Kemudian pada digit kode RA. Terus klasifikasi surat. Ditulis seperti contoh. Ya. Jadi seperti itu, tidak dirubah. PP.01.1. Oke. Kemudian bulan dan tahun. Nah, ini wali siswa. Wali siswa ini biasanya banyak masalah ya. Ketika di ijazah sebelumnya tertulis Suwandi misalnya, ternyata setelah haji, datang haji, dirubah namanya. Ya, tolong tetap ditulis nama aslinya, nama orang tuanya. Ya, sesuai dengan dokumen-dokumen yang lain, khususnya dokumen ijazah sebelumnya. Kalau RA sebelumnya tidak ada, ya di akte kelahirannya. Bagian 9 diisi nomor induk siswa sesuai dengan buku induk. Okay. Ini ketentuannya sesuai dengan buku induk, gitu ya. Sesuai dengan buku induk ya sudah, tidak usah terlalu diperpanjang. Bagian 10 diisi dengan nomor induk siswa nasional, NISN-nya. Bagian 11 diisi kabupaten kota,
bagian 12 kepala LA yang menerbitkan ijazah. Ini banyak pertanyaan dari para kepala madrasah karena sekarang musim haji, banyak kepala madrasahnya haji. Nah, gimana? Apakah PLT berhak menulis menandatangani ijazah? Berhak. Terus ditulis PLT? Tidak, ya langsung ditulis namanya. Makanya nanti SK-nya PLT itu juga dilampirkan di dokumen madrasah. Oke. Jadi madrasah itu harus mempunyai dokumen yang harus dibendel setiap tahun. Jadi dokumen lulusan tahun pelajaran 21-22 begitu. Isinya apa saja? Isinya adalah SK peserta ujian madrasah. Oke. Nah, itu di print. Oke. Dari PDUM di print. Kemudian apalagi berikutnya adalah juknis penulisan ijazah diikutkan di bendel. Apalagi kemudian selanjutnya fotokopi ijazah. Oke. Dan kalau ada SKPLT ya SKPLT. Oke. Jadi supaya itu nanti tidak membingungkan di saat ada suatu masalah dan perlu adanya klarifikasi. Yang ada NIP-nya ditulis NIP-nya, yang tidak ada di strip. Oke. Bagian 13 ditempel pas putus siswa pemilik ijazah yang terbaru. Ukuran 3x4 cm hitam putih atau berwarna, posisi wajah menghadap lurus ke depan dan memakai seragam RA, diucap tiga jari dengan tangan tiga jari tengah tangan kiri pemilik ijazah. Oke, kiri. 14 stempel. Oke. Sesuai dengan nomenklatur. Hati-hati stempel nih. Karena berubah, nah, banyak masalah stempelnya salah. Sak madrasah ijazahnya salah semua karena stempelnya salah. Ini MI, MTS, MA ada halaman depan, halaman belakang. Pernah ini satu lembar halaman depan dan halaman belakang ya. Pernah dua lembar ya. Relatif sama, bagian 1, nomor surat keluar khusus ijazah dari satuan pendidikan. Ya. Khusus ijazah, ya. bukan surat keluar yang lain, ya. Ini khusus ijazah. Ya. Surat keluar khusus ijazah. Ya. Di yang nomor 2 di sini, nama madrasah. Nama madrasah sesuai nomenklatur. Di nomor 3 NPSN, nomor 4 kabupaten kota, nomor 5 provinsi, nomor 6 nama siswa, nomor 7 tempat tanggal lahir. 4 digit nomor urut surat keluar ijazah, setiap siswa satu nomor. Setiap siswa satu nomor. Kalau ada yang menggabung berlaku seperti seperti UM. Jadi madrasah induk yang digabungi berarti mulai nomor awal, baru kemudian setelah selesai baru disusul nomor yang menggabung. Kemudian jenjang satuan pendidikan ini MA ya. MA sudah kemarin ya. RA lagi, MI, MTS,
Sambilan. Berarti ini sama ya. Sama. Saya ulang lagi. Ini contohnya MA nih. MA itu ya MTS. Kalau MTS. Okay. 13 pada provinsi. 24 kabupaten. 4 digit kode madrasah. Klasifikasi surat tidak boleh dirubah. Sama bulan dan tahun. Nomor 8, nama orang tua. Nomor 9, nomor induk siswa sesuai buku induk. NISN nomor 10, nomor 11. Nah, ini nomor 11 diisi dengan nomor peserta ujian madrasah siswa yang bersangkutan berdasarkan POS UM tahun pelajaran 21-22 dan sesuai DNT pada aplikasi PDUM. Oke. Nomor 12, nama madrasah sesuai nomenklatur. Nomor 13, kota di tempat madrasahnya. Nomor 14, nama kepala madrasah. Nomor 15, foto 3x4, bisa hitam putih, satu warna. Nomor 16, stempel. Nomor 1, ini halaman belakang, nama siswa, huruf kapital semua, tanggal lahir, nomor 2, nomor 3, nomor induk siswa, nomor 4, NISN. Nomor 5, nilai ijazah. Nah, nilai ijazah merupakan gabungan dari nilai rata-rata rapor dengan bobot 60% nilai rapornya. Dan nilai ujian madrasah 40% dengan ketentuan sebagai berikut. Okay. Untuk MI semester 7, 8, 9, 10, dan 11. MTS semester 1, 2, 3, 4, 5. MA 1, 2, 3, 4, 5. Rata-rata rapor MTS dan MA yang menyelenggarakan SKS adalah rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, 5. Nilai rata-rata rapor merupakan gabungan dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan dengan rentang 0 sampai 100 dengan bilangan bulat tanpa angka desimal. Kalau 85, 35, dibulatkan 85. Kalau misalnya 85, 65, dibulatkan menjadi 86. Nilai ujian madrasah dan nilai hasil ujian madrasah dalam bentuk portofolio, penugasan praktek, tes tulis, dan atau bentuk lain dari tiap mata pelajaran yang diselenggarakan madrasah. Nilai ujian madrasah dengan rentang 0 sampai 100. Oke. Dibulatkan. 80,68 menjadi 81. Nilai ijazah diisi angka dengan rentang 0 sampai 100 dengan bilangan bulat. Oke. Jadi bilangan bulat nilai ijazah. Nilai rata-rata ya diisi angka dengan rentang 0 sampai 100 dan ini boleh pecahan rata-rata nggih, rata-rata. Boleh pecahan. Bagian 6 kota atau kabupaten, bagian 7 nama kepala madrasah, kalau negeri NIP-nya dimasukkan, kalau swasta strip dan kemudian stempel. Nah, ini contoh nggih. Mungkin gitu dulu Bu Anis. Jadi kita ingin menampung pertanyaan sebelumnya, tapi saya menyampaikan menggarisbawahi Bapak Ibu catatan kesalahan ya, kesalahan penulisan ijazah tahun
kemarin, okay? Tahun kemarin. Yang pertama salah tulis, okay? Salah tulis. Yang kedua salah stempel, salah stempel. Yang ketiga pengusulannya jumlahnya tidak tepat. Angkanya terbalik. Mestinya 4. Mestinya 84 ditulis 48. Banyak selisihnya. Oke, salah tulis. Nah, ini hati-hati. Oke. Nah, itu beberapa kesalahan. Jadi mohon hati-hati. Jadi setiap masa penulisan ijazah kita lanjutkan. Jadi harus ada tim verifikasi agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Setidaknya ada 3 tim verifikasi untuk melihat baik tulisannya. Tulisannya tulis dulu dalam dipotokopi dulu ijazahnya, kemudian ditulis pensil. Nah, pensil itu yang sudah ditulis pensil itu diberikan kepada wali murid, orang tua, suruh diperiksa. Kemudian kalau tidak ada kesalahan dikoreksi oleh Pak Waka Kurikulum. Pak Waka Kurikulum ngoreksi. Kalau sudah diberikan Pak Kepala Madrasah ngoreksi. Kalau sudah clear baru ditulis. Oke. Termasuk jumlah-jumlahnya, jumlah-jumlahnya diverifikasi supaya tidak ada kesalahan. Nah, ini kan sudah mengajukan semua. Ini kemarin kita rekap dari PDUM, nggih. Dan nanti kalau misalnya ada usulan yang salah, kurang dan sebagainya, itu supaya diverifikasi. Alhamdulillah ini pesertanya sudah 987, luar biasa, nggih. Nggih. Sementara gitu Bu Anies, nanti yang kurikulum merdeka kita lanjut setelah ini. Ijazah dulu. Oke, Bapak. Dihaturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Sugio, MPD atas paparannya. Beberapa hal yang perlu saya garisbawahi, antara lain bahwa pengumuman kelulusan dan ijazah MI, MTS, dan RA adalah tanggal 15 Juni 2022, Bapak-Ibu. Kemudian madrasah yang sudah punya ijob sudah boleh mengeluarkan ijazah. Pengajuan penambahan berlaku ijazah maksimal pada akhir Agustus ya Bapak Ibu. Sekali lagi barangkali ini penting bagi kita semua, pengajuan penambahan berlaku ijazah atau kalau ada kerusakan dan sebagainya itu akhir Agustus, maka dari itu mohon diperhatikan terlebih dahulu sebelum menulis, misalnya terkait dengan kode provinsinya apakah sudah benar, kode jenjangnya apakah sudah tepat, kemudian harus ada tim verifikasi ya Bapak ya, supaya nanti itu sudah benar-benar sesuai jumlahnya dan sebagainya, sehingga kita bisa mengidentifikasi adanya kekurangan-kekurangan lebih awal, sehingga permintaan penambahan berlaku ijazah jika itu memang diperlukan dengan alasan syar'i tentunya itu bisa diajukan sedini mungkin Bapak. Baik, saya kira itu. Kemudian kita buka sesi tanya jawab ya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Saat ini sudah ada banyak sekali Pak Kasih yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin dimulai dari yang pertama, monggo Pak Sutrisno dari Blitar. Boleh
Pak Sutresna dari Blitar bisa unmute? Oke. Oke, silakan Pak Sutresna langsung ke pertanyaannya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak Tris. Nggih, Pak kasih. Pak Sutresna. Pertama yang perlu saya tanyakan biar nanti tidak ada kesalahan Pak Kasih. Saya tanya dengan SK dari Pak Anggil, kayaknya saya kok belum dapat, apakah sudah dikeluarkan apa belum, kaitannya dengan kode Kabupaten Madrasah. Karena tahun kemarin itu kan 3 digit Pak Kasih, yang sekarang yang diminta oleh Juknis ini kan 4 digit, berarti kan harus ada perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan tadi Pak Kasih menyampaikan bahwa penulisan nomor induk disesuaikan dengan buku. Ketika tidak sama dengan emis itu apa kita tetap paksakan untuk kita tulis begitu. Jadi kalau di buku induk ini 4 digit begitu, ketika di emis itu 18 digit, apakah tetap kita paksakan kita tulis sesuai dengan buku induk itu. Nanti kalau ada kejanggalan itu apakah kira-kira dipermasalahkan? Tidak, itu paling tidak ada penegasan dari Pak Kasih, biar nanti teman-teman itu tidak ragu ketika menulis. Yang ketiga, tentang nomenklatur madrasah. Ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman. Sesuai dengan KMA 673/2016, itu MAN 2 Kediri itu namanya bukan MA Negeri 2 Kota Kediri, tapi MAN 2 Kota Kediri. Tapi di contoh tadi masih lagi-lagi kembali muncul seperti tahun kemarin. Nanti kalau dijadikan contoh kayak tiba-tiba salah, kan ya itu namanya perlu diperhatikan. Jadi saya kira memang nomenklatur yang baru itu negeri itu tidak ditulis. Padahal di contoh tadi masih bunyi MA Negeri 2 Kota Kediri. Padahal di nomenklatur saya lihat bunyinya MAN 2 Kota Kediri. Begitu Pak Kasih, yang perlu saya tegaskan, saya sampaikan, mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut, lebih lanjut. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tris. Yang pertama terkait dengan kode kabupaten kota nggih Bapak, terus kemudian yang kedua terkait dengan penulisan nomor induk, kalau misalkan tidak sesuai MIS, tidak pakai MISM, boleh nggak ditulis sesuai dengan buku induk? Acuannya yang mana? Buku induk atau KMI? Terus kemudian yang ketiga, terkait dengan nama madrasah, itu ngacu kemana? Apakah sesuai dengan nomenklatur atau bagaimana? Monggo, makasih. Makasih. Yang pertama terkait dengan Mas Danang, kode kabupaten. Tolong dijawab Mas Danang. Sudah diterbitkan belum? Mas Danang. Spotlight. Ya, terima kasih. Mohon izin gabung. Kita mulai kemarin ya, mendampingi Pak Tris ini di PSBB MAN 2 Kota. Ya, betul Mas Nana. Bareng teman-teman Min. Kumpul di situ ta? Emis. Masih di situ. Ya, makasih. Ini mau tanyanya ke sebelahnya mestinya. Tidak, ini penting. Ya, betul. Sebelahnya tapi nggak kelihatan, agak jauh ini. Satu modem ini, Pak. Ternyata. Mohon izin membantu menginformasikan, Bapak. Jadi terkait SK, SK itu izin share sudah kita launching draftnya secara online, dan untuk hard copy-nya sudah naik ke Bapak Kakanwil. Jadi kemarin kita melobi pihak KUB agar ada kemudahan terkait revisi lampiran, karena memang sampai detik ini pun banyak di lampiran kita itu tercatat masih nomenklatur lama, sehingga kita minta bantuan teman-teman Penma itu untuk merevisi ketika ada di lampiran itu
masih berbunyi nomenklatur lama, sehingga ada revisi. Jadi nanti ketika sudah kita share, itu tidak revisi terus di SK itu. Jadi kita pastikan telah sosialisasi semua jenjang, baru nanti kita kunci tidak ada perubahan di SK. Jadi ini saya tampilkan bentar. Untuk nomornya sudah ada. Jadi penetapan kabupaten kota itu bareng dengan kode RA madrasah untuk UM dan pelanggu ijazah itu 350. Nomornya 350 tahun 2022. Oke, Mas Anang, makasih. Jadi Pak Chris dan yang semuanya itu dalam waktu dekat itu sudah dikirimkan. Kenapa kok masih belum dikirimkan? Tadi masih proses dan blankonya juga belum datang. Jadi ya, insya Allah nanti segera dikirimkan ke daerah. Kemudian yang kedua, perubahan nomor induk itu tahun 2018, Mas Nanang ya? Iya, Pak. Sebelum 17 saya kayaknya SK. 17 ya, Pak? Iya, seharusnya betul. Seharusnya sudah berubah gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya, ini misalnya, misalnya belum berubah, ya pangkat tetap menggunakan nomor induk yang ada di buku induk madrasah. Nah, seharusnya madrasah itu kalau sudah tahun 17 itu berarti sudah lulus ya siswanya ya. Induk yang lama. Sudah lulus, Pak Tris? Iya, sudah lulus. Ya. Sudah. Nah, okay. Seharusnya sekarang itu lulusan ini nanti sudah nomor induk yang baru semua sesuai dengan MIS. Ya, masalahnya kadang-kadang kabupaten kota itu ketika 2017 diluncurkan itu buku induknya ada yang belum berubah begitu Pak Kasih, biasanya belum mengetahui begitu kadang-kadang. Oke, jadi ya tetap menggunakan nomor induk. Oke. Nomor induk yang ada, oke. Siap, siap. Begitu Mas Tanang ya. Oke, leres Bapak, karena kiblatnya kita bukan di teknis penulisan nomor induk, tapi di juknis penulisan ijazah. Dan di juknis penulisan ijazah tidak disebutkan digitnya, tapi langsung mengacu di buku induk. Okay. Jadi yang tertera di buku induk itu yang dicontoh. Yeah. Tapi jangan kemudian madrasahnya gitu terus, ini seharusnya sudah berubah, kok tidak berubah. Gitu. Salah madrasahnya. Karena kadang-kadang belum mengetahui kalau ada perubahan. Nah, itu. Okay, okay. Kemudian pertanyaan ketiga terkait dengan contoh dan nomenklatur. Jadi contoh yang salah jangan ditiru, nggih. Tetap pakai nomenklatur, dilihat di masing-masing nomenklatur madrasah masing-masing. Nggih. Siap. Itu Bu Anies mungkin yang lain. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Bapak Ibu yang nomor induknya barangkali saat ini bisa menelaah nomor induknya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan SMK belum. Jika belum, mungkin bisa disesuaikan mulai dari tahun ajaran itu tahun ini Bapak Ibu. Sehingga kedepannya tidak ada lagi kasus yang seperti ini. Seperti itu. Namun jika di buku induk masih tertera yang lama, maka acuannya adalah buku induk sehingga pakai yang di buku induk apapun tulisannya seperti itu. Ya. Mas Nanang, Pak Kasing, ya. Oke, baik. Selanjutnya, Bila, terima kasih Pak Tris. Multiple input, suaranya hilang. Ibu Emi Mas Ruro. Monggo Ibu Emi, saya remove spotlight dulu. Okay. Bu Emi, bisa unmute, bisa di-unmute? Baik. Sambung, monggo. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Emi. Ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama tadi sudah terwakilkan dan sudah terjawab tentang kode madrasah. Untuk selanjutnya ini adalah tentang nama wali. Ini saya perlu ketegasan kembali aja ini untuk meyakinkan Bapak.
tersebut bahwa adalah nama wali yang tertera pada akta kelahiran. Demikian ya, Bapak. Nah, ini yang kami yakinkan kembali bahwa pada akta kelahiran itu yang tertera itu ada yang nama ibunya. Ini seperti itu gitu. Kemudian ini mungkin penanggalan ijazah juga rapot. Kalau ijazah tadi sudah ada di depan, sudah jelas dan sudah gamblang. Nah, ini yang saya tanyakan tentang tanggal rapot. Untuk kebetulan saya dari RA Jombang. Nah, ini kemarin agak kebingungan gitu loh, agak kebingungan terkait dengan ada apa? SKK tentang perubahan kali pembelajaran gitu ya. Antara SKK kemudian ke ke Kanwil itu ada perbedaan pada tanggal, pada nomor 2 itu pembelajaran rapot dan tanggal rapot gitu. Yang semula kan tersebut bahwa tanggal 15 Juni di awal gitu ya. Kemudian ada perubahan sampai itu juga ke SE kan Kemenak juga demikian, bahwa tanggal rapot yang semula tanggal 17 menjadi tanggal 25. Itu yang bikin kami semua agak kebingungan. Kemudian saya bandingkan antara KSKK dengan Kanwil itu. Mohon maaf kalau persepsi saya, apakah miss-nya di situ, di Kanwil begitu. Itu saya tidak tahu apakah memang ada kebijakan dari Kanwil sendiri untuk masalah tanggal rapot. Karena biasanya antara tanggal ijazah dan tanggal rapot baik kelompok B dan A itu sama begitu. Tapi kemarin untuk tanggal rapot berbeda dengan tanggal ijazah. Itu yang perlu kami penjelasan. Dan terakhir pertanyaan saya, Bapak, ini kira-kira apa yang untuk pelangko ijazahnya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Emi, dari KKRA Jombang, Bapak, pertanyaannya yang pertama terkait dengan nama wali, acuannya itu apakah akte? Jika akte itu tertera nama ibu, itu bagaimana? Terus kemudian terkait dengan penanggalan rapot RA, itu tanggal berapa? Dan kapan kiranya beliau bisa menerima belangko ijazah? Monggo, Pak Kasih, untuk bisa ditanggapi. Oke, terima kasih. Kalau dulu Siti Maria melahirkan tidak ada bapaknya. Ini apa juga sama seperti Siti Maria? Tidak ada bapaknya. Ya kalau di aktenya begitu ya namanya wali ya itu yang ditulis gitu. Nah tapi sebelum itu seharusnya kita kasih masukan Ibu supaya bagaimana perkawinan itu menjadi clear dan di situ walinya memang bapaknya, sehingga nanti ke depan juga tidak ruwet yang lain-lain. Kalau bisa kan begitu, sebelum ditulis ijazahnya. Jenengan punya wahana untuk membangun keharmonisan keluarga, ini ijazahnya mau saya tulis ini. Jadi bapaknya siapa nih sesungguhnya, kan gitu. Ya, tapi kalau memang enggak bisa ya tetap itu Bu nggih yang ditulis itu. Terkait dengan kalender, saya pada saat rapat kalender itu penentuan liburan itu nggih dan awal masuk itu ada Pak Dr. Suwardi, itu satu forum dengan saya. Memang ada klausul yang mengatakan untuk Kaldik di provinsi itu terserah provinsi. Nah, karena seperti itu kemudian di forum itu kita rapatkan dengan Pak Kasi Penmas Jawa Timur saat itu. Yang hadir juga KKM se-Jawa Timur. Yang hadir juga Pok Jawa se-Jawa Timur di Gedok. Nah, itu hasilnya. Nah, ternyata di grup Kasi Kursus se-Indonesia itu terus rame minta ketegasan. Nah,
Kemudian Pak Direktur mengeluarkan surat setelah kami mengeluarkan. Nah, kan sudah kami susuri lagi, Bu, sudah direvisi mengikuti edaran Pak Direktur KSKK. Jadi itu sudah kita susuli surat lagi, Bu. Nggih, jadi kita selalu ikut yang di atas. Meskipun sejak semula itu diserahkan ke kami, ternyata karena secara nasional itu semuanya ya banyak pertanyaan, banyak yang ingin ketegasan pusat, pusat mengeluarkan begitu. Jadi ikuti surat kami terakhir atau sama dengan surat Pak Direktur. Nggih. Begitu. Baik, terkait dengan belagu ijazah belum bisa diinformasikan ya Bapak ya, untuk kapan beliau bisa, perkiraan beliau bisa menerima. Kalau informasinya Pak Dr. Suwardi kemarin dalam waktu dekat. Sedikit katanya, Pak. Kalimatnya kurang sedikit. Kurang sedikit katanya. Oh, sabar ya Ibu Emi. Insya Allah dalam waktu dekat belagu ijazah akan didistribusikan ke kanwil. Ya, kami kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon bersabar Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Pak Kasih. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya dari Penma Kediri. Penma Kabupaten Kediri. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kementerian Kabupaten Kediri, Bapak, yang kami tanyakan adalah kewenangan seorang pejabat PLT atau PLH ketika madrasah itu di ditinggal haji. Karena yang jadi PLH itu bukan kepala madrasah tetapi guru senior. Apakah ini nanti juga diizinkan menandatangani ijazahnya? Ini satu. Mohon izin Bapak, kayaknya moderator kurang bisa menerima suara. Karena nonton bareng tuh Mas. Ada echo ya. Mohon izin agak mendekat mungkin ke... Yang bertanya. Iya, yang bertanya saja, mendekat ke layar. Atau laptopnya didekatkan. Ya, karena moderatornya nggak bisa merangkum ini. Tapi saya sudah menangkap, Mas. Saya sudah dengar. Kami ini bersama-sama dengan semua pengawas di Mitra. Kalau pergi haji, ke PA pejabat ataupun kepala madrasahnya itu pergi haji. Kemudian ada PLH-nya. PLH-nya itu bukan kepala madrasah yang baru, tetapi guru senior. Nah, apakah ini nanti beliau sebagai PLH itu punya kewenangan untuk menandatangani ijazahnya? Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan seorang kepala madrasah yang merangkap di dua madrasah yang berbeda, sekaligus sebagai pejabat negara di pejabat yang lain? Ini di Kabupaten Kediri terjadi, Bapak. Nah, mohon ada ketegasan dan juga kalau aturan yang membolehkan ataupun yang mengizinkan hal itu. Ini sebagai acuan bagi kami atau sebagai dasar bagi kami untuk melangkah dalam masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Penma Kabupaten Kediri, Bapak, terkait dengan bagaimana kalau seandainya kepala madrasahnya pergi haji dan PLT-nya guru senior, apakah boleh menandatangani ijazah? Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada kepala yang merangkap seperti itu, monggo PLH, Bapak ya. Kasih. PLH bukan PLT. Oh PLH, oke. Geng-geng, monggo. PLH. Oke, terima kasih. Jadi yang untuk tanda tangan yang kepala madrasahnya naik haji itu boleh ditandatangan oleh PLT, oke, PLT. Nah itu kok PLH ya yang Kediri, kok bukan PLT? Memang PLH Pak? Dibuka Mas, dibuka. Mic-nya mute Pak. Di unmute dulu operatornya.
Oke, okay, sudah. Monggo. Jadi yang di Kediri itu PLH bukan PLT, Pak. Dan PLH-nya itu bukan dari kepala madrasah negeri yang lain, tetapi dari guru senior. Ah, iya, PLH ternyata. Okay. Pak kepala, Pak kepala Kemenag itu sudah telepon ke saya, tanya ke saya, bolehkah PLT itu menandatangani ijazah? Boleh, saya jawab boleh. Meskipun bukan kepala madrasah. Ya, siapa saja guru senior, pokoknya DSK-nya PLT, boleh. Nah, masalahnya yang PLH ini, saya belum, karena kewenangannya PLH dengan PLT beda. Ya, tidak tercover di Jukmis, Bapak. Iya. Ya. Oke, jadi ini justru bukan masalah guru seniornya, Pak Ngi. Kalau guru seniornya cukup punya SKPLT boleh. Tapi yang PLH-nya itu yang justru kenapa kok PLH bukan PLT? Oke. Terima kasih, Pak. Ini. Baik, jadi sanksinya tersebut nih Pak, terkait dengan hal tersebut, apakah menunggu Bapak Kepala Madrasahnya pulang dari haji, apakah bagaimana terkait dengan kasus di Kediri ini Pak? Ya kalau masukan saya, ya SK-nya dirubah jadi PLT. Diterbitkan SK PLT Pak, ya. Tanggal ijazahnya sesuai dengan yang di Jukmis. Nah itu solusinya Bapak. Atau menunggu kepalanya balik setelah cutinya selesai, itu otomatis nanti tanggal ijazahnya tidak sama dengan yang lain. Oke. Ya, berarti ada dua solusi ya. Tanggal ijazah itu disesuaikan dengan definitif, Bapak. Oke. Pengangkatan berarti definitif ada dua. Baik PLT maupun kepala definitif. Oke. Siap-siap. Artinya siap. Ketika tanggal penulisan ijazah itu beliaunya masih ada, terus blanko ijazahnya belum turun, itu berhak Mas Anang tanda tangan. Kepala madrasahnya terus haji gitu loh. Iya, artinya ketika cuti kan nonaktif. Oke. Kalau cutinya kan ini kan tanggalnya 15 Juni. Oke, besok. Mohon maaf. Kepalanya itu mengajukan cuti mulai tanggal 10 Juni. Oh, berarti 10. Sudah cuti, makasih. Ya. Ya. Kecuali kalau petugas Bapak, okay. Kalau petugas dia masih aktif bertugas di Kemenag, artinya dia masih bisa. Tapi kalau cuti kan dia izin non aktif. Okay. Jadi ya berarti yang tanda tangan PLT-nya Pak. Ya. Ingat tanggal. Misalkan SK PLT-nya diterbitkan. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu rangkap jabatannya itu maksudnya rangkap dengan apa tuh? Tadi kurang jelas. Rangkap jabatan sebagai kepala madrasah di dua jenjang berbeda, yang satu MPD, oh, yeah. Tetapi juga beliau sebagai pejabat negara, misalkan sebagai anggota dewan. Ini, nah, apakah ini kemudian juga diizinkan untuk menandatangani ijazah dari dua madrasah yang berbeda? Siapa Bu Anies? Siapa? Terima kasih. Oke, siap. Jadi beliau ini kepala madrasahnya itu kepala madrasah MI sekaligus MTS, Bapak. Dan beliau juga anggota dewan. Kalau anggota dewannya saya kira tidak ada hubungannya, nggih. Kalau misalkan merangkap dia kepala MI sekaligus kepala MTS, boleh nggak Pak menandatangani dua-duanya? Kok bisa begitu? Gimana itu? Jenengan tuh mengandekan apa betul terjadi? Baru tadi pagi. Betul terjadi Pak, makanya saya tanyakan ini. Oke, berarti ada kasusnya Bapak. Itu disimpatikan enggak bisa itu. Maka ini saya tanyakan karena satu kali di ada MI, kemudian di MTS itu bukan anggota utamanya. Beliau juga anggota dewan. Maka kemudian ini saya tanyakan hari ini Pak. Baru tadi pagi ini masalahnya muncul. Kalau sama-sama kalau sama-sama itu sahnya itu enggak boleh. Satunya kepala tetap, satunya PLT boleh tanda tangan. Tapi kalau dua madrasah
dia kepalanya semua ya enggak. Enggak bisa disimpatikan, enggak bisa itu, Pak. Semua nanti. Oke. Apakah artinya kita harus mengecek simpatikanya, Pak? Barangkali saja disimpatika itu tertulis daftar, tertulis nama kepalanya bukan beliau gitu di salah satunya atau bagaimana? Disimpatika sama-sama sama, kepalanya di MUI, beliau itu sebagai kepala yang di samping kalau utamanya. Kemudian ya, di MTS itu bukan satu kalau utamanya, tetapi disematikan dengan jelas beliau sama kepalanya. Berarti yang MTS nih ya Pak ya, di masalah karena MI satu tinggal utamanya. Oke, terima kasih. Oke, nanti gimana Mas Anang kalau itu masalahnya Pak Wafi ya, Pak Wafi ya, yang bagian tendik dan itu. Unit kepegawaian Bapak. Iya. Nanti konsultasi ke unit kepegawaian. Jadi bisa jadi swasta, nanti swasta Mas, swasta. Oh, swasta nggih. Jadi Pak Wafi. Tetap koordinasinya ke tendik nih Pak Wafi. Nggih, tendik. Nggih, boleh enggak dua kepala madrasah? Nggih, PR Pak nanti tak sampaikan ke Pak Wafi nggih. Oke. Terima kasih Pak. Kita tunggu info selanjutnya karena Oke, baik. Terima kasih. Oke, sami-sami. Terima kasih Bapak Kasih, Mas Rana dan Bapak dari Pemda Kediri. Mohon ditunggu nggih, informasi berikutnya masih dikoordinasikan. Berikutnya Pak Ishak, monggo. Boleh on video Pak Ishak, bisa di unmute dulu Pak Ishak, mohon Pak Ishak. Oke, mungkin masih terkendala jaringan, tolong ditutup. Ibu Fitria Siska dulu, monggo Ibu Fitria Siska. Ibu Fitria Siska bisa Bu, sudah bisa unmute. Oke Pak Ishak, mau diperbaiki dulu ya. Habis ini kita persilahkan. Kita ke Bu Fitria dulu. Monggo Bu Fitria. Ya, sebenarnya tadi sudah ada sedikit yang hampir sama ya. Cuman saya mau menanyakan lagi. Untuk nama orang tua, ini kan RA ya, di tingkat RA. Untuk nama orang tua itu kan di, misalkan kalau di akte itu kan ada gelarnya. Nah itu kemarin saya waktu saya masukkan di MI sama simpatika itu saya masukkan juga gelarnya. Terus untuk di ijazah nanti apakah perlu dikasih diberi gelar juga atau hanya nama saja? Oke baik, terima kasih, itu saja Bu ya, itu saja. Ada lagi? Sudah. Oke baik, terima kasih Bu Fitria Siska dari RA Baitu Sidik ya. Terkait dengan nama orang tua, kalau misalnya ada gelarnya di akta tertulis ada gelar dos bunti Bapak. Terima kasih. Ini sekolahnya RA ya? RA Bapak. Oh, oke. Okay. Ditulis sesuai sesuai dengan aktenya. Oke, okay, berarti pakai gelar nggih Bapak sesuai dengan aktenya. Sesuai akte. Nggih. Nggih. Okay. Terima kasih. Sami-sami Bu Fitria Siska. Berikutnya Pak Ishak sudah bisa, Pak? Oke, okay, belum. Baik, Pak dari RA Nurul Alim, monggo. Dari RA Nurul Alim, bisa unmute. Halo. Dari RA Nurul Alim, monggo di unmute dulu. Bapak atau Ibu? Ya, ini Ibu. Bu Patria, RA Nurul Alim. Ini ada ini nama orang tua wali itu di aktenya itu kan nama ayah. Tapi kan broken home. Jadi ibunya ini namanya ini mesen jangan ditulis nama ayah. Pokoknya saya enggak mau ya Bu. Nama saya begitu. Sudah saya terangkan itu tetap gak mau nama saya. Gimana itu Bu solusinya? Ya, biasanya itu nama ayah. Oke, sama-sama. Sudah cukup Bu, itu saja pertanyaannya. Iya, cukup. Baik,
Baik, monggo Pak Kasih bisa ditanggapi nggih. Ini permintaan Ibu, aktenya sudah jelas namanya ayah, beliau juga dari RA Nur Alim juga sudah mengarahkan kepada nama ayah untuk penulisan di ijazah nanti, tapi ibunya enggak mau gitu. Monggo Pak. Ya ini hebatnya kepala RA itu, sampai ngopeni anaknya, ngopeni ibu dan bapaknya. Keren ya Pak ya. Ya dikasih tahu Bu. Jadi masa depannya anaknya jangan diikutkan masalah rumah tangganya. Dikasih pandangan, boleh firok, boleh bercerai, tapi nasib anaknya harus jelas. Jadi tetap bapaknya. Nanti kalau tidak terima, suruh ke Kemenak. Mana ini? Kemana Bu? Kabupaten mana? Semampir Gresik mungkin. Dari mana Bu? Ibu dari RA Nur Alim Semampir di mana Bu? Di Gresik ya atau di mana? Bentar, unmute, ya. Unmute itu anunya. Diklik tengah ada Bu, unmute. Sepertinya ya. Beliau menggunakan dua perangkat Pak Kasih. Iya. Enggak oh, konsentrasi iya. Yang di sini. Iya. Ya udah tengah, gitu. Bu. Tetap ngikuti aktenya Bu. Nggih, ya. Gitu aja. Masalah itu nanti didiskusikan di dengan orang tuanya, dengan beberapa tokoh yang bisa. Mana jeneng ini? Itu dari mana Bu? Kabupaten Kota. Kabupaten Kota. Kabupaten Kota mana Bu? Surabaya. 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 Oh, Surabaya. Pak ya. Mubin. Nah, ya. Ada Pak Mubin nanti orang tuanya. Oke, okay. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu, makasih Pak Kasih. Berikutnya Pak Ishak sudah bisa Pak. Coba ya Pak Ishak, belum bisa. Kalau belum bisa, belum bisa tampaknya Ibu Siti Romlah dulu. Monggo, Bu Siti Romlah. Sinyalnya hilang. Bu Siti Romlah. Oke. Berikutnya Bu Mas Fuatul Laili, monggo Bu Mas Fuatul Laili terlebih dahulu. Bu Mas Fuatul Laili, halo. Sudah di astu unmute ya? Bapak-bapak host. Sudah loh padahal. Bisa Bu? Bawahnya lagi. Oke. Ditunggu ya Bu. Dari MA Plus Hasyim Asari. Wah ini dari MA sama dengan saya nggak sendirian Pak Nanang. Monggo. Oh ada MA ini. Iya MA sudah ya Pak ya. Merangkap kamatnya Pak. Monggo, monggo. Oke. Belum bisa? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, belum. Saya mau nyinggung kurikulum merdeka nanti, Bu. Masih banyak ini, Pak. Ya. Hampir, Pak. Pak Muslimin dulu, dari Min. Min ngancuk kayaknya nih, Aslan Mute. Monggo. Pak Muslimin, bisa, Pak? Kalau yang bawahnya ada. Belum, oke. Okay. Pak Soleh dulu, Pak Soleh monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak ya, bahwa penulisan ijazah level MTS itu kan datanya itu banyak berbasis dari ijazah SD atau MI. Pernah kami alami satu, Kabupaten Sidoarjo itu mestinya kan yang ditulis kabupaten gitu aja, tapi ternyata di SD-nya atau MI itu ditulis Kabupaten Sidoarjo. Nah ini mana yang kami pilih? Toh juknisnya itu harus sesuai dengan ijazah SD atau MI. Yang kedua, untuk wali orang tua, pada waktu SDMI mungkin masih hidup, taruhlah walinya Agus. Ternyata begitu sanawiyah MTS meninggal dunia, itu bagaimana? Terus yang ketiga, NISN. Banyak kejadian waktu SDMI, NISN itu milik si Agus. Tapi ternyata di MTS, NISN itu sudah milik anak yang lain, itu bagaimana solusinya?
Terima kasih. Okay, baik. Pak siapa nih? Yes. Oh, Mas Rami, Pak Soleh, Pak. Dari MTs N3 Sidoarjo, Pak. Oh, nggih. MTs N3 Sidoarjo, Pak. Oke, tadi ada 3 pertanyaan, nggih. Yang terakhir terkait dengan NISN yang ganti. Yeah. Terus kemudian terkait dengan wali yang meninggal, MI pada saat MI walinya Pak Agus, pas MTs Pak Agusnya meninggal, yeah, walinya ganti, bagaimana penulisannya dan sebagainya. Monggo, Pak Kasih, untuk bisa ditanggapi. Oke, yang pertama terkait dengan menulis kabupaten. Jadi kita memang dasarnya itu sesuai dengan ijazah sebelumnya. Oke, mengikuti ijazah sebelumnya. Ada yang ditulis kabupaten, ada yang mungkin langsung Sidoarjo. Oke, nah itu mengikuti ijazah sebelumnya. Termasuk nama orang tua, termasuk tanggal lahir, yang mengikuti ijazah sebelumnya. Kemudian terkait tadi wali ya. Wali. Wali. Oke. Kalau orang tuanya meninggal dunia dan di kakaknya berubah enggak Pak ini di aktenya? Di aktenya berubah enggak? Kan mengikuti aktenya. Halo Pak. Oke. Jadi intinya sesuai dengan akta ya Pak ya, meskipun beliau meninggal, apa yang tertulis di akta itu, itulah yang ditulis di ijazah, seperti itu kira-kira ya Pak ya. Ye, ketika bapaknya meninggal. Oke, okay, baik. Karena yang bisa jadi kan kawin lagi. Ye. Ye. Betul, betul, betul. Baik, berikutnya terkait dengan apa tadi, wali meninggal sudah, orang tua yang NISN tadi, terus Bundi, Bapak. NISN ganti. NISN ini tolong semuanya ya, semuanya dari RA. Dari RA ini harus betul-betul bahwa itu valid miliknya anak tersebut. Okay. Ketika sudah betul di RA, kemudian di MI, nah jangan buru-buru kemudian mengklaim untuk mendapatkan NISN yang baru. Yang RA itu diurus sampai itu menjadi miliknya, selama belum diklaim orang lain. Nah, begitu di MI, NISN sama dengan RA, di MTS juga begitu. Jangan ketika diinput, kemudian tidak ada langsung bikin baru, diperjuangkan. Bisa jadi sistem itu kadang-kadang kan masih belum jalan dan sebagainya. Jadi diusahakan NISN itu tetap. Itu NISN itu adalah keberadaan seseorang sekolah atau tidak sekolah, itu namanya NISN. Jadi kalau itunya tidak jelas, artinya ya tidak jelas gitu loh. Harus satu orang satu nomor, oke? Okay? Oke, okay, begitu. Baik, terkait dengan NISN tadi, berarti kalau misalkan ada perubahan, itu mungkin bisa diurus terlebih dahulu ya Pak Kasih, kalau misalkan nanti ternyata sampai, ini benar milik didapatkan orang lain. Gitu. Sampai didapatkan. Oh, sampai didapatkan ya Pak ya. Nah, kecuali ya, itu tabrakan dengan orang lain. Gitu. Okay. Baik. Oke, terima kasih Pak Kasih. Berikutnya dari Min Kota Kediri dulu. Monggo dari Min Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Yang kami tanyakan yang pertama mengenai penulisan tanggal. Untuk tanggal 1 sampai 9 itu kan satu digit, apa perlu dikasih 0 di depannya? Oke. Terus yang kedua untuk tanggal apa itu, Bu? Tanggal apa? Tanggal lahir anak. Oke. Ya. Untuk digit 1 sampai untuk tanggal 1 sampai 9 yang terdiri dari satu digit itu akan ditambah 0 sampai 9. Terus yang nomor 2 untuk NIP kepala madrasah itu diberi spasi sesuai aturan penulisan NIP atau disambung. Terus yang ketiga untuk bulan November itu kan bakunya November, tapi terkadang di akta itu ditulis November. Itu yang menulisnya bagaimana? Menuruti menu apa sesuai dengan peraturan kata baku atau sesuai yang ada di atas. Oke, baik. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa, Bu? Bu Fikri.
Oke, Bu Fitri dari MIN Kota Kediri, ada 3 pertanyaan, Pak Kasih. Yang pertama terkait dengan tanggal lahir. Perlu ditambahin 0 nggak kalau itu misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya? Kemudian, kalau misalkan NIP-NIP itu disambung tanpa ada spasi ataukah dipisah? Dipisah-pisah, sebagaimana pernah kita tahu ya, ada yang nulisnya seperti itu. Kemudian, untuk penulisan bulan, kita mengikuti KKBI ataukah bagaimana? Nah, monggo Pak. Oke, makasih. Waktu sosialisasi ijazah MA kemarin itu ditanyakan, kemudian saya konsultasi ke pusat, okay. Konsultasi ke pusat ke Pak Dr. Suwardi, jawaban beliau begini, jadi menyesuaikan tanggal lahir, okay, tanggal lahir itu menyesuaikan ijazah sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya 07 ya ditulis 07, kalau sebelumnya 7 tulis 7. Begitu, mengikuti ijazah sebelumnya. Kalau tulisan termasuk provinsi ya, jadi tetap mengikuti ijazah sebelumnya, begitu. Terima kasih Pak. Berikutnya masih ada banyak pertanyaan Pak, ini dos bunti kita habiskan dulu atau bagaimana? Makasih, Mas Sunti. Karena yang masih belum ada satu agenda lagi ya Pak ya, ini ada 9 pertanyaan masih. Pilih MI dulu. MI. Ya, ini 3 jenjang ya. Bapak, jadi agak banyak ini pertanyaan. Oke, ini yang dari MI yang ada tulisannya MI, Pak Purwanto nih. Monggo Pak Purwanto bisa di-unmute. Oke, Pak Purwanto. Monggo, Pak Purwanto sudah bisa. Pak Purwanto, monggo. Ya Ibu, ini dari Pak Purwanto Ngapi mau tanya tentang kaitannya penulisan nama. Soalnya ada sesuatu yang namanya itu kayaknya di blanko ijazah itu kurang tepatnya. Itu bagaimana, Ge? Nama siswa, Ge? Nama siswa Bu, nama siswa. Oke, baik. Tidak sesuai akte gitu ya Pak ya? Oke, di akte itu terlalu panjang sekali. Oh, di akte terlalu panjang. Oke, monggo Pak Kasih mungkin bisa ditanggapi. Maksudnya tidak muat di ijazah gitu? Oke Pak, oke, siap. Oke. Berapa suku kata Bapak? Itu kalau nggak salah, lebih dari 30. Hah? Banyak. Suku kata, berapa kata? Berapa kata Pak? Jumlah katanya Pak? Misalnya saya, nama saya Anis Nurawida, berarti 2 suku kata. Itu berapa Pak suku katanya Pak? Kalau tidak salah ada 7 suku kata. Oh 7, namanya 7 suku kata, panjang ya Pak. Monggo Pak Kasih. Tidak cukup Mas Anang. Ya, jadi kalau kita kemarin itu paling panjang ada 6 ya. 6. Jadi kita cobanya itu kita buat draft dulu blanko ijazah ya. Terus di sana kita scan, kita tampilkan di layar komputer. Di situ kita edit pakai ketikan komputer. Jadi setelah itu tercetak, maka ukuran font itu yang dipakai. Jadi ukuran penulisan itu akan sesuai itu pasti cukup. Jadi ada sedikit bantuan teknis dari komputer untuk mengukur berapa lebar atau mampatnya teks. Meskipun nanti tulis tangan, jadi ada draftnya dulu Bapak. Jadi kalau kemarin itu kita kasih trik ke teman-teman Penma Kabupaten Kota, kita scan dulu blanko kosongan, kita tulis pakai nyari font di komputer itu yang bisa mampat. Karena memang dari awal kita usulkan untuk 2 baris juga enggak diperkenankan dari pusat. Enggak ada baris untuk nama sampai 2 baris seperti itu. Jadi intinya tetap ditulis ya Pak ya Mas Rana ya, tetap ditulis sesuai dengan apa yang tertera di situ gitu ya. Ya hanya ya saja. Jadi nanti, besar fontnya itu tidak diatur sama Juknis. Oke. Jadi yang nanti penting yang ketika tulisannya jelas meskipun kecil dia akan terbaca rapi. Oke.
Siap, berarti tetap ditulis sesuai juknis ya Pak ya, ditulis panjang, sepanjang-panjang, sepanjang nama anak itu. Oke, baik. Berikutnya Pak Fatih Barok, monggo Pak Fatih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fatih. Ini terkait penulisan wali, kemarin sempat ada debat dengan teman-teman juga tempat operator. Ini kalau penulisan wali bisa ditulis ibu, apakah boleh? Karena sekarang digitalisasi itu biasanya kalau ngecek NISR apa itu kan biasanya pakai nama ibu, bukan nama ayah. Nah ini kemarin akhirnya ditulis pakai ibu guys seperti itu. Itu bagaimana? Apa tetap pak ibu atau ayah? Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Di aktenya tulisannya walinya siapa pak? Bapak ayah. Ayah, oke. Baik, cukup jelas. Makasih, monggo. Di aktenya tertulis ayah, makasih. Indonesia itu kalau terkait dengan seperti itu masih ayah. Kalau bang ibu, kenapa kalau bang kok ibu? Itu. Kenapa kalau bang kok ibu? Kalau kita masih ayah. Jadi kita itu data-data itu kalau wali itu masih ayahnya. Tapi kalau masalah perbankan memang ibu. Karena ibu itu pasti orang tuanya. Gitu loh ya. Orang tuanya pasti di bank itu tidak akan double ibu gitu loh. Ya. Oke, baik. Berarti menyesuaikan akte nggih Pak Fatih. Baik, terima kasih, terima kasih Pak Fatih. Berikutnya Bu Rohmah, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Terdengar Bu? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama dengan Pak Fatih tadi, Bapak Ibu. Ada siswa kami, aktenya itu atas nama ibunya. Apa karena dulu waktu Firok masih bayi jadi pakai nama ibunya, akan tetapi yang sekarang sudah bersedia untuk dipasang nama ayahnya. Pripun solusine matur nuwun. Assalamualaikum. Oke. Berarti aktenya sampai hari ini masih ibu ya Bu ya. Nggih. Atas nama ibu jadi nama ayah. Oke, masih Pak atas nama ibu. Oke. Monggo Pak bisa di tanggapi ya. Jadi sebaiknya aktenya juga diurus Bu, aktenya diurus sehingga penjaringan menulis itu punya dasar. Okay. Nah, di RA, DME itu semuanya selaras. Jadi di samping membetulkan ijazah, aktenya juga diurus gitu nggih. Okay. Baik. Terima kasih, makasih. Ini terus Bunti, makasih waktu sudah menunjukkan pukul 11.06 dan kita masih punya satu agenda lagi dan kita ini masih tersisa beberapa penanya. Tadi saya lihat masih 36, kemudian nambah terus dan sampai sekarang ternyata jumlahnya juga masih nambah. Ini bagaimana, makasih, apa kita habiskan sampai 6 penanya berikutnya ataukah kita kasih nomor HP-nya Mas Nanang atau bagaimana untuk menjawab? Ya bisa, mungkin anu Bapak, karena kurikulum merdeka luar biasa baru ini Bapak. Jadi mungkin ijazahnya nanti bisa offline. Ya. Oke. Nomornya mana? Nomornya masa suruh tulis, suruh catat. Baik Bapak. Sudah tahu semua itu teman-teman Penma. Oke. Oke. Antusiasme panjenengan semua. Ini ke kurikulum merdeka itu saya ingin menampung pertanyaan tentang kurikulum merdeka Bu, karena bingung. Karena sudah bingung tuh banyak ingin ditanyakan. Okay. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Saya menampung pertanyaan terkait dengan kurikulum merdeka. Monggo. Karena besok sudah deadline ya. Baik. Berarti gini ya, Pak Asih, terkait dengan pertanyaan seputar rapot Bapak Ibu, seputar ijazah nanti bisa menghubungi penmanya masing-masing Bapak Ibu untuk menanyakan. Nanti jika penmanya kesulitan untuk menjawab, pasti nanti akan diteruskan kepada Mas Nanang, dan nanti kalau Mas Nanang pun akan kesulitan akan sampai kepada Pak Asih Bapak Ibu, jangan khawatir. Dan itu tidak akan lama Bapak Ibu. Insya Allah kemenang saya juga cepat. Baik,
sama mengurangi rasa hormat dan antusiasme Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab ini kita alihkan ya Bapak Ibu, terkait dengan implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Baik Bapak Ibu yang punya pertanyaan terkait dengan IKM, monggo saat ini Pak Kasih membuka tanya jawab terkait dengan IKM dengan Bapak Ibu semuanya. Monggo Bapak Ibu yang ingin, yang awalnya saya apa di low hand dulu Mas ya, biar kelihatan yang baru mengacungkan tangan nggih. Mas Nanang, mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya oke, baik. Oke, Ibu Haili atau Bapak Halili? Oh, Bapak Halili, mohon maaf. Bapak Haili dari MTS Nur Huda, monggo Bapak. Boleh buka videonya, Pak, biar kita semuanya kenal. Iya, 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 sebentar. Oke, siap. Oke, monggo. Ya, oke, baik. Monggo, Pak, pertanyaannya. Oke. Mana? Oke, enggak apa-apa, Pak. Langsung saja mungkin pertanyaan, enggak usah di open video juga enggak apa-apa. Jika memang ada kesulitan, monggo, Pak. Oh. Termute ya. Oke. Oh, sudah bisa. Baik. Monggo, monggo. Okay. Ini kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar ya, Bu ya. Kurikulum Merdeka, Pak. Iya, Belajar Merdeka ya. Di apa namanya? Itu kan untuk implementasi. Tadi itu saya di grup kepala madrasah di Pema itu ada madrasah-madrasah yang sudah ditentukan implementasinya. Oh ya. Ya. Tapi hanya terbatas pada beberapa madrasah. Saya pun bertanya via WA itu hanya dijawab harus masuk di pedum itu. Di pedum. Pertanyaan kami itu masuk di pedum madrasah atau pedum kemenak gitu, pertama. Kemudian untuk ketentuan-ketentuan itu kami beberapa hari yang lalu, beberapa satu minggu ini sering ikut sebenarnya untuk ketentuan kurikulum merdeka itu. Sebenarnya standar yang bisa mengimplementasikan dan yang belum bisa itu apa sih, Bu? Oke, baik. Matur nuwun, terima kasih. Sami-sami, Pak Halili dari MTS Nur Huda. Terima kasih, Pak. Monggo, makasih. Mungkin bisa ditanggapi apakah ada ketentuan terkait dengan kalau seandainya kita ingin melaksanakan atau implementasi kurikulum merdeka, apa sih ketentuannya? Oke. Yang pertama tentang PDUM. PDUM itu cuma satu, Pak. Linknya satu. Yang madrasah kemenak diklik ya sama. Satu larinya ke satu jalan. Okay. Kemudian yang kedua, siapa yang boleh ikut? Ya siapa saja boleh ikut. Nanti yang menetapkan nanti kemenak pusat. Okay. Nah, bagaimana yang boleh dan tidak? Kalau tak jelaskan di sini panjang sekali. Berarti daftar saja gitu ya Pak Kasih. Daftar saja, ya. Syaratnya dipenuhi. Ya. Mungkin saya tambahkan Bapak, jadi link PDUM itu ada untuk pengajuan di akunnya lembaga masing-masing. Ya, jadi ya. Kalau di akun lembaganya itu tidak ada menu ajuan kurikulum merdeka, itu tandanya lembaga tersebut belum terakreditasi. Oh begitu. Ya, jadi sementara yang berhak mengajukan atau boleh mengajukan di tahun pelajaran depan itu mulai sekarang sampai dengan besok itu yang terakreditasi. Oke, saya simpulkan berarti mengajukannya via PDUM ya, Pak Nanang ya. Akun lembaga ya. Masing-masing. Oh, akun lembaga masing-masing itu melalui PDUM. Iya, dan di sana ada template-template blanko-blanko yang perlu diisi untuk diupload. Ya, okay. Salah satunya ada rekomendasi dari kabupaten kota. Di sana ada template-nya, iya. Nanti biar ditandatangani oleh kepala kantor. Oke, baik Bapak Ibu yang ingin mengajukan untuk IKM untuk implementasi kurikulum merdeka, silakan buka PDUM lembaganya masing-masing. Bapak Ibu bisa daftar di sana asalkan madrasah Bapak Ibu sudah terakreditasi Bapak Ibu. Terkait syaratnya apa saja, langsung intip saja di sana. Di sana diinformasikan syaratnya apa saja, termasuk contoh blanko rekomendasi ke yang diberikan oleh Kan Kemenag Kabupaten Kota. Gitu ya Bapak Ibu, monggo langsung ke PDUM. Baik, berikutnya dari Pak Zainul Arif. Pak Zainul Arif, monggo. Bisa, Pak?
Diklik dulu Pak, unmute. Bisa Pak? Oke, bisa. Monggo. Dari Paiton nih, Pak. Makasih tetangga. Jai Hongga. Tetangga. Jai. ini apa di saya saja? Saya kok tidak bisa mendengarkan halo, namanya Pari. Oh iya, waalaikumsalam. Sinyal. Oke. Sinyal ya. Halo, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa terdengar, Pak? Monggo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak. Salam. Lanjut, Pak. Pak Haji. Lagi yo. Ketemu lagi. Ini tanya masalah struktur UKM. Ya. IKM implementasi ini di situ tertulis sejarah apa enggak keliru, bukannya itu punyanya informatika Pak? Di jurusan apa Pak, peminatan apa Pak? Masih mapel wajib. Oh iya ya, yang punyanya Kemendikbud Ristek strukturnya itu kan tidak ada sejarah. Oh iya, informatika, tapi di sini tertulis sejarah di kelas 1 sejarah gitu. Jenengan mohon maaf, ini informatika mungkin. MTS Pak, MA? MA Pak. MA. KMA 347 ini di halaman anu Pak, kalau di PDF-nya ini halaman 38. Ya. Nggih. Itu tertulis setelah kejadian orkes. Ya. Yeah. Tapi sejarah yang kami baca itu sejarah kan tidak masuk, sejarahnya masuk di mapel IPS terpadu itu. Sementara informasi sendiri. Yang kedua berkaitan dengan implementasi di Kemendikbudristi kan ada alokasi proyek. Sementara di kita masih hanya tertulis alokasi untuk intrakurikuler. Ya, kebetulan kami masih bikin untuk memasukkan alokasi proyek berbasis Pancasila itu, profil pelajaran Pancasila, yaitu gimana nanti caranya kita. Dan yang terakhir, yang ketiga yang kami tanyakan, kami masih menunggu capaian pembelajaran yang diterbitkan oleh sebagai pengganti KMA 183 artinya dari kita sudah dapat capaian pembelajaran untuk mapel umum, sementara dari Kemenak terbit, dan ini punya kami, sudah kami jilid untuk yang dari kita. Sementara yang dari Kemenak menunggu capaian pembelajarannya itu, biar kita bisa bikin modulnya. Monggo, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Zainul Ari pada 3 pertanyaan Pak terkait dengan di KMA itu untuk kelas 10 itu sejarah tidak ada. IT tidak ada. Yang ada sejarah seperti itu. Kemudian terkait dengan alokasi proyeknya itu belum ada. Kemudian CP untuk mapel kayak bahasa Arab gitu ya Pak ya, dan sebagainya yang tidak ada di pembelajarannya Kemendikbud yang khusus dari Kemenak itu belum ditemukan oleh Pak Zainul Ari. Terus Budi Pak. Yang pertama, kurikulum DMA itu ada kurikulum mapel umum. Mapel umum itu harus diambil oleh semua. Nah, sejarah itu termasuk mapel umum. Kemudian untuk TI itu yang di MTS wajib. Jadi kalau di MA itu ya terserah madrasahnya, tapi di MTS itu wajib. Kemudian terkait dengan proyek profil Pancasila, kalau di Kementerian Agama itu bisa terintegrasikan dalam mapel, boleh dalam bentuk intra, boleh dalam bentuk kokurikuler. Jadi di Kementerian Agama tidak mengurangi satu jam kemudian menjadi profil proyek Pancasila, tetapi bisa dalam intra, dalam ekstra dan ko. Nah, kita kalau proyek Pancasila itu yang pertama kan keimanan dan ketakwaan. Itu sudah masuk di pelajaran-pelajaran agama, sudah ada. Kemudian di dalam proyek-proyek semua mapel itu tentang kemandirian dan kebersamaan, ya sudah ada. Kemudian terkait dengan inovatif kreativitas, ya
itu sudah ada dalam proyek-proyek. Nah, mungkin yang butuh nanti penambahannya itu adalah yang terkait dengan kebinekaan global. Nah, kebinekaan global itu sebetulnya juga sudah ada di dalam agama. Di dalam Al-Quran Hadis sudah ada, yaitu terkait dengan kebebasan beragama menghargai semua, itu juga sudah ada. Jadi sebetulnya kita tidak sudah terintegrasikan, tidak membutuhkan waktu khusus untuk profil pelajar Pancasila, tapi sudah terintegrasikan. Tapi boleh di luar jam pelajaran juga boleh kalau mau dilaksanakan. Terintegrasi di pelajaran juga boleh. Jadi dalam implementasi itu boleh, Pak Zainul Arif. Jadi kita ini KMA 347 itu implementasi. Kalau kurikulumnya terkait dengan kurikulum MAPEL umum, kita ini ikut Diknas. Oke, jadi ikut Diknas. Kalau terkait dengan implementasinya, Kementerian Agama punya cara tersendiri. Tidak menghilangkan esensi, tetapi kita memiliki cara yang berbeda. Begitu. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga itu terkait dengan CP MAPEL kayak bahasa Arab. Oke. Gitu, jadi kemerdekaan ini kita sikapi berbeda. Jadi kita itu menyusun sendiri, mengevaluasi sendiri, meluluskan sendiri. Artinya bahwa belajar kita ini yang bikin soal ya kita sendiri, yang uji kita sendiri. Nah, kita ini beracuan pada mutu, berorientasi pada mutu, berorientasi pada murid. Jadi begitu. Jadi kita ini memberikan layanan agar madrasah itu kreatif untuk menentukan capaian pembelajarannya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak mematok yang agama itu misalnya bahasa Arab nggih. Bahasa Arab tadi yang Pak Arif tanyakan, kalau yang umum ikut Kemendikbud Pak Arif nggih. Kalau yang agama ya, kita itu mengacu KMA 183. Nggih. KMA 183 itu agama dan bahasa Arab. Oke. Nah, di situ itu sudah diberikan beberapa kebebasan. Satu, boleh menambah. Oke, satu ini di KMA 183, implementasinya di KMA 184, boleh menambah. Yang kedua, boleh direlokasi. Oke. Boleh direlokasi. Yang ketiga, boleh dilaksanakan dengan sistem SKS. Artinya ketuntasan. Tuntas dulu ya selesai. Ditambah boleh, dipindah tempatnya, diblok dan sebagainya boleh. Oke. Nah, bahasa Arab itu targetnya adalah, sasarannya adalah mutu murid. Yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua untuk membaca literatur Islam. Jadi bahasa Arab itu diarahkan untuk komunikasi dulu. Begitu. Sesuai dengan tingkatannya, MI, MTS, MA. Nah, seperti itu. Jadi, kita untuk bahasa Arab mengacu KMA 183-184. Begitu. Baik, terima kasih Pak Kasih. Berarti untuk terkait dengan capaian pembelajaran yang dari MAPEL, yang khusus yang ada di Kemenag, Bapak-Ibu bisa mengembangkan sendiri, begitu ya Pak Kasih ya? Sesuai dengan KMA 183-184. Yang umum ikut Kemendikbud. Baik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang dari Kemenag itu berdasarkan KMA 183-184 itu masih diacu dengan berbagai macam keleluasaannya. Baik. Bapak Ibu berarti sudah tidak ada yang perlu ditunggu lagi ya Pak Kasih, sudah bisa dilaksanakan ini berarti capaiannya juga. Oke, baik. Berikutnya dari RA Pak Amananda. Ibu, monggo. Di unmute dulu, Bu. Halo, Bu. Ini sinyalnya bermasalah ya, Mas Nanang ya? Kita ke tetangga dulu ya, Pak ya. Ibu, bisa? Bu. Nggih.
Oke. Okay. Maaf, maaf, Bu. Oke, okay, monggo, Bu. Okay. Terima kasih sudah dikasih kesempatan berkaitan dengan apa? Saya dari RA Surabaya, RA Taman Angga Sari, ya. Untuk penerapannya itu apa harus 100% ya? Kemarin kalau saya ikut pelatihan kan dari penjabarannya alurnya kan modul belajar sampai pada penilaian itu apakah harus persis atau masih semi-semi yang lalu atau kurikulum 13 karena memang kita masih belajar begitu. Atur suwun. Sami-sami, Bu. Pak Kasih, bagaimana pelaksanaannya implementasi kurikulum Merdeka, boleh enggak Pak diimplementasikan sebagian atau langsung utuh? Monggo, Pak. Ya, pendapat kurikulum Merdeka itu macam-macam ya. Ada yang berpendapat kurikulum Merdeka sebetulnya bukan hal yang baru. Ya. Tapi lebih ke menekankan bahwa orientasi pendidikan itu pada mutu murid. Lebih menegaskan bahwa yang belajar itu murid. Guru membantu. Jadi lebih ke sana ya. Kemerdekaan itu diarahkan ke sana. Nah, apakah kita memilih merdeka 100%? Itu masalah pilihan di kurikulumnya. Boleh memilih kurikulum merdeka atau boleh tetap K13. Tapi prinsipnya merdeka itu harus diambil semuanya. Bahwa arahnya kepada mutu murid, arahnya kepada siswa yang belajar untuk mencapai tujuan mereka. Ini yang mestinya harus menjadi perhatian kita. Kurikulum boleh berubah namanya, tapi prinsip belajar tetap itu arahnya. Nah, begitu. Nah, yang mau ikut milih Merdeka, mengklik ikut kurikulum Merdeka, itu bagus. Artinya tanggap terhadap perubahan. Yang tidak berani, tapi memilih perubahan isinya, juga itu bagus. Artinya bahwa kita menginginkan mutu lebih penting daripada istilah. Juga boleh. Ya, boleh. Jadi pilihannya namanya Merdeka, ya boleh ikut Merdeka, boleh enggak. Atau tetap K13 tapi prakteknya ya kita sudah merdeka. Kalau RA itu saya lihat sudah merdeka itu. Kalau dikasih banyak tambahan malah enggak merdeka nanti. Iya. Tema-tema yang ada di RA yang dituntut di kurikulum merdeka sudah ada semuanya. Saya sudah membaca, itu sudah diajarkan di RA. Kan begitu nggih, Bu? Bu Ta'amananda. Ta'amananda. Nggih, Pak, memang kalau di RA sebenarnya sudah kita praktekkan, Pak, seperti cinta tanah air, upacara setiap hari Senin, habis itu pembiasaan-pembiasaan yang lain. Hanya, Pak, ini hanya ada catatan ini, Pak. Ketika apa, Pak, keadministrasian guru-guru kita ini yang masih terbatas, karena kan kalau kurikulum Merdeka ketika kami mengikuti pelatihan kemarin kan kita buat modul belajar sendiri. Jadi nah, itu guru itu dituntut lebih kreatif, habis itu karena kan apa, Pak, mohon maaf ini, karena guru PAUD atau guru RA itu kan jam mengajarnya juga ya nggak bisa dicampur dengan mengerjakan administrasi, Pak, ya. Jadi anak kecil ya, Bu, ya harus mengatur jamnya itu yang agak kesulitan gitu. Sesuai kewenangan saya. Ya sebaiknya itu yang sudah positif itu ya seperti kemarin, ya sudah seperti kemarin, Bu. Jadi saya tuh khawatir semakin ditarik ke administrasi malah gurunya enggak ngajar. Nah itu dia, Pak. Jadi tuntutan ke administrasiannya itu yang betul. Kami. Kalau mengajarnya, wah sudah, Pak, insya Allah kalau apa, cinta tanah air, patriotisme, apa ya, belajar Pancasila, insya Allah sudah. Cuma pada prakteknya ketika mengerjakan administrasi dimasukkan ke ini yang agak guru-guru agak ada keterbatasan begitu. Iya. Saya justru mengkritisi yang misalnya MI akidah akhlak dinilai multiple choice. Itu mestinya belajar ke RA itu. Akidah akhlak dinilai ya di samping multiple choice perilakunya anak-anak mestinya begitu. Jangan multiple choice semuanya ditarik ke kertas. Jadi yang RA jempol, Bu. Lanjut, Bu. Oke, sudah cukup jelas ya, Bu, ya. Keren banget nih, Pak. Kasih mengapresiasi teman-teman. Ya, berarti intinya kalaupun di administrasi tidak 100% seperti
apa Pak, kemarin kita ikut pelatihan itu enggak masalah Pak ya? Penyempurnaan gitu Pak ya? Pilihan Bu, pilihan. Administrasinya baik, anaknya enggak diajar, atau anaknya diajar, administrasinya kurang baik. Pilih mana Bu? Pilih administrasinya baik, anaknya diajar. Ya iya Pak, pilih dua-duanya. Nah, administrasi itu Bu, kalau RA jangan niru yang MA, MTS Bu. Oke, kemarin yang sederhana kan sudah ikut, saja, ya, yang sederhana. Sudah ikut pelatihan Pak kemarin, jadi. Yang latih guru apa Bu? Kemarin kita yang mengadakan KKG RA Kota Surabaya Pak, jadi beliaunya sudah yang apa ngasih pelatihan sudah keliling Indonesia gitu Bu, siapa ya kemarin? Dari RA Bu. GRA. Oh, dari RA Pak kasih. Nanti sampaikan rasionya bahwa tenaga RA itu terbatas. Jadi mohon nanti Bu siapa itu nanti yang saya bisa bicara dengan beliau. Bu siapa Bu? Siapa ya? Sebentar. Ya nanti kontak pribadi enggak apa-apa, nggih. Nggih lanjut. Nggih, Pak. Baik, terima kasih Bu dari RA Tamanda. Sami-sami. Baik, berikutnya Pak Gio. Aduh, Pak Gio ini. Kok saya itu? Oh, enggak Pak Gio. Oke. Pak Gio bertanya ke Pak Gio ini. Tes sudah masuk? Bisa Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gio. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya perihal tadi pendaftaran apa PDUM lewat PDUM nih untuk si apa namanya kurikulum Merdeka IKM. Itu kalau belum muncul di PDUM berarti lembaganya belum terakreditasi, nggih. Sedangkan lembaga saya ini sudah terakreditasi tapi di tahun ini, sedangkan di PDUM-nya masih belum muncul. Itu berarti lembaga kami masih belum bisa mengajukan untuk implementasi atau seperti apa? Hasilnya sudah keluar, Pak. Gimana? Hasilnya sudah keluar, hasil akreditasinya. Ya, sudah keluar. Oke, bulan berapa, Pak? Bulan kemarin, Mbak. Mei. Bulan kemarin, oke. Ya. Seperti itu informasinya. Makasih, Mas Anang. Mohon ditanggapi. Mas Anang. Jadi kalau sudah terakreditasi segera melapor ke admin EMIS-nya. Admin EMIS melalui admin kabupaten kota itu nanti akan segera mengupdate data kelembagaannya. Jadi untuk PDUM nanti hanya tinggal menyinkronkan di EMIS. Jadi kalau EMIS-nya datanya ini maka akan tertampung di PDUM. Dan nanti segera kita laporkan juga ke pusat biar nanti sesuai. Jadi jenengan dari Surabaya? Dari Surabaya ya Pak ya? Ya, sebenarnya dari Surabaya Pak Nana. Ya, nanti bisa koordinasi dengan tim EMIS di kota Surabaya. Surabaya ya, ini berlaku juga. Sikit kayaknya ya, Pak Sikit atau Mas Anwar. Berlaku ya. Juga untuk Bapak-Ibu yang lain ya, Bapak-Ibu. Kalau misalkan Bapak-Ibu sudah terakreditasi di PDUM belum muncul, berarti masalahnya belum di-update di EMIS-nya ya, Mas Nana ya. Baik. Untuk step-stepnya seperti yang disampaikan Mas Nanang tadi, sampainya Pak Gio mengalami kendala sinyal ya Mas Nanang ya. Kita lanjutkan Pak Junaidi, monggo Pak Junaidi. Pak Junaidi, Pak Junaidinya kemana? Oke, monggo Pak Junaidi. Halo, Pak Junaidi, assalamualaikum. Tampaknya juga terkendala sinyal ya, Mas Nanang. Oh, itu beliaunya. Oke. Monggo, Pak Junaidi. Klik tengah, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Diklik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junaidi. Monggo. Terima kasih. Saya dari MTS, Bapak. Yeah. Ya, MTS mana, Pak? MTS 11 Banyuwangi. Oke, tanya masalah. Ini saya ingin tanyakan terkait dengan KMA 347 nggih. Okay. Implementasi kurikulum Merdeka. Di agama. Okay. Terkait dengan alokasi waktu. Di mana di situ dijelaskan bahwa untuk alokasi waktu yang di situ di struktur itu bukan patokan sehingga madrasah
bersangkutan itu bisa menentukan. Itu mohon penjelasannya, Pak. Kalau yang reguler itu kan 46 per pekan, ya. Tapi di struktur KMA itu 40 gitu. Itu apakah bisa kita menambah sehingga bisa sesuai seperti semula? Oke, baik. Ya, yang kedua, apakah nanti juga dalam penerapan kurikulum Merdeka ini tentu kita akan mendapatkan BIMTEK secara offline ya, tatap muka, sehingga kita bisa secara maksimal untuk bisa menerapkan kurikulum Merdeka ini. Baik. Terima kasih, begitu dulu. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bapak. Terkait dengan kelonggaran waktu, Pak Kasih. Nah, itu sejauh apa kelonggarannya? Terus kemudian apakah nanti akan ada BIMTEK untuk melaksanakan IKN? Bapak, Ibu, yang pertama terkait dengan jam ya. Jadi dalam KMA 347 itu, misalnya bahasa Arab dalam kurung 2 jam gitu. Nah, berarti per minggunya 2 jam. Kalau per semesternya 36, berarti setahunnya 72, kan gitu. Nah, itu targetnya itu sekarang itu tidak 2 minggu seminggu, Bapak. Tapi 72 setahun. Nah, 72 setahun itu mau dibikin seperti apa? Terserah panjenengan. Jadi misalnya di MTS itu 40 menit ya, 40 menit per jamnya. Berarti kalau 2 jam 80 menit. Bapak tidak mau 80 menit, maunya 120 menit. Bolehkah? Boleh. Berarti nanti tidak satu semester sudah habis waktunya. Atau boleh 80 menit tak bagi 6. Tak bagi 6 berarti dapatnya berapa? Dapatnya sekitar hampir 15 misalnya. Tiap hari 15 menit bahasa Arab. Boleh? Boleh. Jadi fleksibel dalam penataan. Nah, boleh juga begini. Boleh juga SKI itu kalau dilaksanakan satu semester misalnya, udah satu semester sudah tuntas misalnya. Oke, kalau gimana kalau itu kita jadikan integrasi dengan bahasa Arab. SKI dan bahasa Arab. Sehingga SKI 2 jam, bahasa Arab 2 jam menjadi 4 jam. Nah, 4 jam itu kalau kali 4, berarti 160 menit. 160 menit kalau dibagi 6 misalnya tiap hari, nah itu lebih banyak lagi waktunya. Sehingga bahasa Arab dan SKI itu bisa jalan bareng-bareng, kontennya SKI, tapi komunikasinya dengan bahasa Arab. Sesuai dengan KMA 183, bahasa Arab itu tujuan pertama adalah komunikasi. Ini cocok sekali kalau misalnya kita menggunakan kurikulum Merdeka. Seperti itu, Bapak. Jadi keleluasaan, keluasan, kelenturan itu diberikan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka untuk mengatur, aku bulan depan nggak iso ngajar, aku nggak iso diajok nih ae, bukan begitu. Tapi kelenturan itu untuk mencapai mutu. Nah, integrasi bukan karena gurunya pengen gantian, bukan, integrasi itu gabung. Tujuannya apa? Untuk memantapkan mutu anak, begitu Bapak. Dan yang lain juga begitu. Baik. Tadi ada satu lagi, apa kasih? Sebentar saya cek dulu. Terkait dengan apakah nanti akan ada BIMTEK, Pak Kasih. Yang diadakan oleh kami. Kalau pertanyaannya nanti harapannya ada, gitu. Doakan saja Pak Junaidi. Sedang diupayakan gitu ya, Pak Kasih. Baik. Terima kasih Pak Junaidi. Berikutnya Pak Kutsi, monggo. Oke, Pak Kutsi dari Minsatu Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terkait dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, ada satu yang perlu saya tanyakan. Karena kurikulum Merdeka ini kan nanti yang dilaksanakan untuk kelas 1 dan kelas 4. Untuk MI. Nah, kelas 1, kelas 4. Ini terkait dengan yang saya tanyakan terkait dengan penyusunan dokumen 1.
apakah nanti kelas 2, 3, 5, 6 itu dokumen satunya sendiri-sendiri atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Cukup jelas, terima kasih. Jadi memang karena dua, ya dua Pak Gusti. Jadi yang K13 tetap, yang Merdeka berarti kelas 1 dan kelas 4 itu berubah. Karena di dalam strukturnya kurikulum operasional madrasah itu, yang pertama itu adalah menyajikan kondisi real madrasah, baik kekuatannya dan kelemahannya, tujuan kedepannya itu apa yang akan diunggulkan di situ, itu mulai diangkat. Kemudian di bab 3, itu pengorganisasian pembelajaran. Kalau kemarin mungkin masih ada keinginan untuk dirubah, ditampilkan di situ. Oke. Terus kemudian yang keempat hampir sama, pembelajaran. Nah, pembelajaran bisa melalui tematik. Kalau MI kan sudah ya, tematik, kolaborasi, integrasi, sudah. Oke. Nah, evaluasi sebetulnya juga relatif sama ya, evaluasi. Cuma memang saya menegaskan, menambahkan, evaluasi yang sekarang kita lakukan itu kadang-kadang kurang tepat. Misalnya gini, misalnya pelajaran bahasa Indonesia, sebagian madrasah itu hanya soalnya ujiannya itu pilihan ganda. Ini tidak tepat, bahasa Inggris pilihan ganda, tidak tepat. Jadi bahasa ini kan keterampilan, outputnya adalah siswa itu bisa menyampaikan bentuk dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Tapi alat evaluasinya adalah multiple choice. Ini tidak tepat. Tidak tepat. Apakah tidak butuh multiple choice? Butuh, tapi secara proporsional penilaiannya mestinya tidak 100%. Bisa jadi untuk multiple choice kita kasih harga 25%. 75% berupa karya tulis dan mampu menyampaikan dengan baik. Nah, misalnya seperti itu. Ini sekali lagi bahwa sebagian tokoh pendidikan mengatakan sebetulnya kurikulum Merdeka itu penguatan pembelajaran yang kurang tepat. Ada yang begitu. Memang pembelajaran mestinya mengarah pada mutu, berorientasi pada siswa. Nah, kita masih mungkin belum nyampe ke sana ya. Kita memperbaiki gurunya, disekolahkan, ditatar. Tapi nanti gurunya itu berorientasi pada buku. Pokok materinya habis, bukunya habis, selesai. Bukan siswanya. Bangunannya megah-megah. Ya, megah memang bangunannya oke lah. Tapi ternyata ujiannya tidak bertanya mutu. Ujiannya adalah ya kebersamaan. Misalnya. Ini yang sudah bagus, tentu ya kita apresiasi bagus ya. Ini ya, tentu yang masih belum. Ya. Begitu Pak Gusti. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Baik, matur nuwun, Pak Kasih. Terima kasih, Pak Kutsi. Berikutnya, Pak Ahmad Kusyairi. Monggo, Pak Ahmad Kusyairi. Masih dua pertanyaan lagi, Pak Kasih menjawab jam pukul 12 nih, sudah datang juga. Pak Ahmad Kusyairi belum? Oke, dari Penma Lamongan terlebih dahulu. Monggo, Bapak. Hanya mau informasi Niki, Pak Kasih sama Mas Nawar. Oh, monggo. Pendaftaran apa kemungkinan bisa diperpanjang waktunya setelah tanggal 15? Oke. Bisa diperpanjang tidak, Pak? Oke. Okay. Jenengan niku saniki di mana? Kemarin kan PIP, saniki pindah ke mana? Katanya pindah. Orangnya tetap, Pak ya. Pindah bagian apa jenengan? Dianu, Pak. Sekarang pindah ke kurikulum. PIP-nya sudah ke Bu Evi. Oh gitu. Bapak itu mendarin jenengan terus. Baik, sama-sama ibu. Ya, begitu itu dari pusat itu ya. Jadi gini, jadi teman-teman itu semangat itu yang penting itu Mas, masalah kurikulum operasional madrasah itu bikin. Uang kepala madrasah dikasih waktu 1 bulan atau 1 hari itu sama itu. Kalau 1 bulan selesainya 1 bulan, kalau sehari selesainya sehari.
Jadi gitu memang. Masalah nanti kemudian perlu penyempurnaan, namanya kurikulum operasional madrasah itu dinamis, bersifat dinamis. Jadi kalau berubah itu enggak dikritik orang. Loh kok berubah? Itu namanya dinamis gitu. Oke, waktu yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Karena yang bikin tanggal bukan saya itu. Saya. Terakhir besok ditutup PDUM-nya. Oke. Monggo Pak, waktunya masih ada 1,5 hari dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih Bapak dari Pemkab Lamongan. Baik, terakhir dari Pak Ahmad Kusyairi. Yang terakhir, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Monggo. Kangen sama Pak Gio. Panjenengan, Pak. Oke, monggo. Ya. Tadi ini untuk M. Ariyoto itu kan ke kurikulum 2 apa namanya? Kurikulum Merdeka itu kan 2022-2023. Ini yang kurang kami pahami, apakah itu harus keseluruhan dari kelas 10-11 atau kelas 10 saja. Jadi rencana kami di planning madrasah itu kemarin kita berbicara WKM kurikulum dan WKM yang lain. Jadi untuk kurikulum Merdeka itu akan kita pakai untuk kelas 10 saja. Nah, apa ini boleh karena terkait dengan administrasinya nanti. Itu. Kemudian yang kedua, ini kayaknya kalau bagi MA kurikulum Merdeka itu dari struktur ini kayaknya kembali kepada zaman dulu ini, Pak. Karena sebelumnya penjurusan itu kalau di MA itu kan dimulai dari kelas 11. Kemudian ada perubahan lagi. Nah, sehingga sekarang ini penjurusan kembali ke kelas 11 lagi. Begitu. Kalau apakah boleh ini? Jadi kami rencananya untuk MA Riyadhah itu yang menggunakan kurikulum yang terbaru ini, kami anggap kurikulum terbaru karena setiap ini ada pergantian kurikulum terus ini. Kurikulum terbaru itu kelas 10 saja. Kelas 11 tetap melanjutkan kurikulum K13-nya. Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Syairi dari Ariyalto. Monggo, makasih. Kelas berapa sih seharusnya? Oke. Untuk kurikulum Merdeka itu hanya kelas 10. Kalau jenengan kelas 11, kelas 12 malah enggak boleh. Jadi kelas 10 saja. Jadi ME kelas 1, kelas 4, MTS kelas 7. Oke. MA kelas 10 saja. Tahun depan MA kelas 11. Jadi kelas 10 11 berarti sudah 2 tahun. MTS, kelas tahun depan ya. Kalau tahun ini baru kelas 7 MTS, tahun depan berarti kelas 7 dan kelas 8, bertahap begitu. Yang ME tahun depan berarti kelas 1, 2, 4, 5, begitu. Jadi nanti bertahap seperti itu. Oke. Masalah apakah kita kembali yang dulu, kalau masalah yang kelas 1, kelas 2 penjurusannya, itu sedikit sama tapi juga berbeda. Kalau kelas 11 itu sekarang itu, kalau misalnya milih IPA itu gimana? Itu hanya minimal memilih mata pelajaran kelompok IPA 3. Kalau sudah ambil 3, artinya boleh ngambil yang non-IPA sisanya. Kalau dulu kan harus IPA semua. Itu. Sekarang ambil 3 saja, yang lain ambil ekonomi boleh? Boleh. Anak IPA ngambil ekonomi boleh, anak IPS ngambil biologi boleh, jadi gitu. Tapi minimal 3 mapel IPS harus dipilih. Kalau milih IPS, kalau milih IPA juga gitu, minimal mapel IPA 3 dipilih. Nah, termasuk semangatnya berbeda. Kalau
Kalau dulu itu orientasinya buku, sekarang bukan. Orientasinya adalah mutu murid. Ketuntasan murid. Jadi kalau dulu itu seperti itu, yang penting pokok murid termasuk, gurunya masuk, materinya sudah habis, sudah. Nah, itu namanya tidak mencapai tujuan pembelajaran. Capaian pembelajarannya tidak tercapai. Baik, terima kasih Pak Ahmad Kusairi, terima kasih Pak Kasih. Berikutnya ini pertanyaan terakhir Pak Kasih dari MTS YKUI. Monggo, pertanyaan terakhir. Astagfirullahaladzim, bisa Pak MTS YKUI? Bisa? Halo, Pak? Gak bisa ya, Mas Anang ya? Sudah ya, di Astagfirullahaladzim. Oh, itu bisa, alhamdulillah. Monggo. Bapak atau Ibu? Bisa dinyalakan videonya, Bu, Pak, kalau memungkinkan. Kalau tidak, langsung pertanyaannya saja. Mas Budi, dari MTS YKUI. Halo? Sudah ter-unmute, Bapak-Ibu. Tinggal menyampaikan saja apakah ada kendala jaringan. Kayaknya bermasalah mic-nya. Ya, mungkin bermasalah mic-nya ya. Nggak bisa. Boleh tidak, Mas Nanang? Nggak bisa chat ya ini ya? Oke. Bapak Ibu, mohon maaf dari MTS YKUI belum bisa, katanya ada kendala teknis sehingga belum bisa untuk memberikan menginformasikan pertanyaannya. Mungkin lain waktu nanti kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman di kabupaten kota maupun dengan teman-teman tema terkait dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Barangkali begitu, waktu sudah menunjukkan pukul 11.49. Mas Nana, bisa kita akhiri untuk closing statement, terima kasih. Ya, mungkin ada penguatan terakhir dari Bapak. Monggo Pak Kasih untuk bisa memberikan closing statement sebelum acara kita akhiri. Terima kasih. Jadi terkait dengan ijazah, ya harus hati-hati, teliti, karena yang nyetak ijazah bukan Kanwil. Kalau dulu memang Kanwil, tapi 2 tahun ini sudah bukan Kanwil pusat. Jadi kalau ada kekurangan itu prosesnya lama, sehingga harus betul-betul hati-hati. Sementara siswa kadang segera membutuhkan ijazah untuk melanjutkan dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan kurikulum merdeka, monggo silahkan mau ikut kurikulum merdeka atau tetap K13, semua itu adalah baik, ya semua baik. Yang tidak baik itu kalau tidak mencapai mutu. Jadi itu yang perlu kita rubah, bahwa siswa yang kita hadapi itu bukan siswa yang seperti dulu kita sekolah. Siswa sekarang itu adalah siswa yang hidup di zaman sekarang. Maka gurunya harus bisa memberikan pelayanan, membimbing siswa. Kalau keluhannya, siswa sekarang tuh sulit diajar. Nah, bagaimana? Itulah pemerintah mengangkat guru, karena fungsinya untuk membimbing siswa. Kalau siswa itu belajar dengan senang hati, gitu, catatannya senang hati, kalau dia belajar dengan senang hati, dia itu sangat cepat untuk menangkap, ya, dia memiliki tingkat penalaran yang jauh lebih tinggi di masa saya masa muda dulu dengan ya dengan kita-kita yang sudah tua ini ya. Yang muda tentu sudah zaman-zaman sekarang seperti Mas Nanang nih hidup zaman sekarang, Bu Anis nih, kalau saya kan hidup zaman purba. Jadi harus bisa menyesuaikan ke zaman sekarang. Jadi monggo kurikulumnya pilih yang mana ya, prinsip perubahan tidak boleh ditawar. Prinsip mutu tidak boleh tawar. Oke, begitu Bu Anies, terima kasih semuanya. Baik, dihaturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sugiyo MPD yang telah memberikan paparannya dan menyediakan waktunya Bapak Ibu ya hingga pukul 11.52, padahal beliau besok mau berangkat untuk menunaikan tugas dinas ke Tanah Suci. Seperti itu Bapak Ibu, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada teman-teman kursis, Mas Nanang dan kawan-kawan yang telah berkenan membersamai kita, juga kepada Bapak Ibu semuanya.
acara demi acara telah kita lewati. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada semuanya yang telah membersama kita hingga akhir acara. Sebelum acara saya tutup, teriring doa semoga Bapak Kasih Kursi Kemenak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Subia MPD, diberikan bekal takwa, diampuni segala salah dan kelaparan, dan dimudahkan dalam kebaikan dimanapun beliau berada. Selamat menjalankan tugas Bapak, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah. Akhir kata, saya Ansi Nurwida dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang, Jawa Timur, mewakili segenap panitia yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit nggih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Anis. Terima kasih, Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Matur suwun, Mas Yo. Nggih, suwun nggih, Pak. Terima kasih, semuanya. Menang, Supron, Supron. Jawa Timur, terima kasih. Bob, panjenengan, Pak. Nggih, Pak. Penma Probolinggo, terima kasih. Artugas Haji. Nggih.